okay, kita semua nak balik raya. Yang terpenting ya, saya ingin mengingatkan kita semua, kita akan menghadapi ada perjalanan atau meninggalkan rumah, ataupun pergi meninggalkan syarikat ke apa benda, nak balik kampung. Maknanya yang tinggal itu pun ada resiko dia ya. Jadi tentukan resiko daripada dua sudut. Satu, sudut kemalangan, dan nombor dua adalah sudut jenayah. Maknanya kita tak tinggal rumah kita dengan surat khabar, tak baca dengan roti ke tergantung ke benda-benda seperti itu. Sebab kadang-kadang benda itu akan menjemput jenayah malam gelap saja. Jadi kita harap semua mereka yang nak balik kampung tu buat checklist lah. Ada checklist. Apa checklist dah buat? Maknanya kita check lah lampu ke, air ke. Kadang-kadang dia kita melalui masalah itu ya. Lepas tu kita tengok kereta, checklist nak balik kereta tu okey ke tidak. Nantikan air yang macam mana, minyak tu dah tentu. Tapi benda-benda yang boleh merosakkan kenderaan dan merosakkan perjalanan kita. Kita nak tinggal dalam keadaan tenang. Kalau dah berlanggar, kalau dah rosak, benda tu jadi susah. Tambah-tambah dalam keadaan kelang kabut nak balik raya ni, semua nak balik raya, workshop pun tutup sebenarnya. Jadi hati-hati, dan sudah tentu perjalanan perlu diberi perhatian sepenuhnya supaya kita tidak cuai dan berlaku sebarang kemalangan dalam musim perayaan ini. Dan saya ingin juga mengingatkan, kita semua nak raya. Kita tak ada duit pun raya akan datang. Kalau tak ada baju baru pun raya akan datang. Jadi jangan kita menjemput along semata-mata kerana kalau tak ada duit ataupun tak ada baju baru, raya tak datang. Raya tetap datang. Jadi berhati-hati, jagalah keluarga kita ya, supaya jangan terdedah dengan masalah yang mungkin kita timbulkan daripada angkara pinjaman along ke tak along ke yang macam-macam.